Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Fajar di channel saya Fajar Suwantono. Oke pemirsa, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Ya, pada video kali ini saya coba meliput kegiatan vaksin ketiga, yaitu vaksin booster ya, yang bertepatan ini di hari Senin tanggal 31 Januari 2022 di UPTD Puskesmas Jatirahayu. Ya, di UPTD Puskesmas Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati Bekasi. Dan ini bertepatan di pukul kita lihat jam 7.50. Ya. Ya, izin dari kerja dulu, kebetulan lagi kosong, kita sempatkan buat vaksin booster untuk mengikuti program dari pemerintah. Oke, pemirsa, seperti apa liputannya, kita lihat dan tonton terus videonya. Yang belum ya subscribe, di subscribe dulu ya. Dan ini tadi saya sudah coba ambil kertas pendaftaran, ini dapat nomor 40. Nah, ini dia. Dan masih menunggu acaranya dimulai. Jadi ini masih mengantri dan kemungkinan ini nanti selesai pukul mungkin jam 8.30 kali ya. Karena antriannya lumayan. Seperti apa prosesnya? Yuk, teman-teman ikuti terus videonya. Ini dia, selamat menyaksikan. Kita antri dulu. Oke guys, kita masuk ruangan suntik. 36 sampai 40 ya nomor antreannya. Mati kok, 40? 40 aja duduk di sini. Oke pemirsa, kita masuk tahap antrian untuk screening kesehatan.
gratis setelah ini baru di suntik. Ya Bu, sudah. Kenapa kita di video ini nggak nanti? Lagi apa? YouTube. Buat YouTube. Buat kenangan Bu. Vaksin satu, vaksin dua nggak ada masalah? Nggak ada. Gak ada riwayat alergi, asma, enggak ada. Gak ada masalah. Enggak. Gak ada minum obat tiap hari, jantungnya gak ada masalah. Enggak ada. Gak ada minum obat tiap hari Pak ya? Enggak. Nanti di rumah tidak boleh minum es, minumnya air hangat. Iya. Makan yang banyak, kurangin kegiatan saya. Iya. Hari ini masih kasih sekolah? Enggak. Hari ini masih hari ini ya. Bapak umur berapa? 39. Jadi kalau udah 39 ini gak ditanya. Ini untuk 60. Baru Januari ini. Terima kasih. Sesi dokumentasi video. Gak perlu difoto Pak, video aja. Oke, pemirsa, kita sudah selesai vaksinnya. Sekarang waktunya kembali untuk ke kantor lagi ya, bukan pulang. Cuci tangan dulu ya. Oke, sekarang waktunya kita pulang. Ibu ke kantor. Saya semoga bermanfaat dan menjadi rekomendasi buat teman-teman yang mau vaksin ya. Ini kebetulan vaksin ketiga booster
Demikian, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.